Baru-baru ini kita dikejutkan, di mana Sultan Johor mengatakan bahwa sudah-sudahlah untuk berangan-angan menjatuhkan kerajaan Anwar. Rakyat sudah bosan dengan politik. Yang rakyat mahukan, bagaimana kerajaan ingin membantu golongan-golongan yang tidak bermampu, terutama sekali bagi rakyat-rakyat Malaysia yang tidak mempunyai apa-apa. Namun kita dikejutkan lagi di mana Abdul Hadi Awang dan Tun Dr. Mahathir Mohamad bakal bekerjasama. Namun hari ini salah satu isu yang didedahkan, di mana Presiden PAS Abdul Hadi Awang ada mengatakan pihaknya mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan bekas Perdana Menteri yang pernah menyandang Perdana Menteri selama 22 tahun 22 bulan itu, yang dikatakan Anwar Ibrahim, yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, kerana banyak titik persamaan meskipun bekas Perdana Menteri tersebut banyak berkhilaf dengan parti mereka. Itu yang dikatakan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Namun yang mengejutkan lagi, Agung dikejutkan di mana Tun Dr. Mahathir Mohamad ada perancangan untuk menjatuhkan kerajaan Anwar. Ini sangat mengejutkan dan isu ini amat-amat dahsyat dan amat-amat panas. Dan sebelum saya meneruskan isu yang menggemparkan ini buat anda semua, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Baru-baru ini di laman sosial ada mengatakan, di mana Abdul Hadi Awang berkata, perbincangan parti itu dengan Dr. Mahathir antara lain menyentuh tentang perpaduan orang-orang Melayu. Katanya Abdul Hadi Awang, walaupun beliau banyak berkhilaf dengan PAS, namun banyak titik persamaan yang wajib diambil kira dan bersatu menunaikan kewajiban agama bangsa dan negara bersama orang Islam. Antara perbincangannya ialah wajibnya perpaduan kaum Melayu Islam yang menjadi majoriti penduduk asal Malaysia dan majoriti masyarakat mazmur. Maka perlu dijelaskan perbezaan antara semangat kebangsaan yang dijadikan ideologi dengan konsep kebangsaan yang menjadi fitrah manusia mengikut ketetapan Allah SWT dan peranannya dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakatan. Dan seperti yang telah dilaporkan semalam, Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan beberapa pemimpin partinya tampil menyatakan sokongan kepada proklamasi orang-orang Melayu dan mengadakan pertemuan dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang merupakan pengasas proklamasi tersebut. Perkara itu juga didedahkan pembantu Mahathir iaitu Abu Bakar Yahya melalui satu hantaran di Facebook rasmi beliau. Menurut Abu Bakar juga, kedua-dua pemimpin itu mengadakan pertemuan dan Abdul Hadi Awang mendatangani proklamasi yang dikatakan bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Antara kritikan Mahathir terhadap PAS ialah pada masa lalu adalah bahwa pendekatan parti itu menyebabkan perpecahan orang-orang Melayu. Pertemuan antara Mahathir dan PAS baru-baru ini yang hadir susulan kempen proklamasi orang-orang Melayu yang digerakkan sendiri oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas bekas Perdana Menteri meninggalkan pejuang. Selepas itu, uang deposit Tun Dr. Mahathir hilang, lesap begitu sahaja ketika beliau kalah teruk di PRU 15. Wow, ini sangat mengejutkan. Namun apakah tindakan seterusnya yang patut beliau ambil dan apakah tindakan seterusnya yang patut Anwar kenakan kepada kedua-dua MP tersebut? Pertama sekali, Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ada perancangan untuk menggulingkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Bukan sahaja menggulingkan Anwar, namun ada perancangan untuk menjatuhkan kerajaan Anwar. Wow,
ini adalah isu yang amat-amat dahsyat yang perlu Anda semua kena tahu. Coba tinggalkan komen Anda di dalam channel ini. Selain Anwar Ibrahim, siapakah lagi MP yang layak untuk memegang jawatan selaku Perdana Menteri? Bagi saya, Anwar memang layak. Sebab ramai yang takut Anwar. Kalau ramai yang takut Anwar, bermakna Anwar ini layak memegang jawatan Perdana Menteri. Banyak kita dengar kes-kes MP-MP yang terdahulu kini diheret ke mahkamah. Wow, pembongkaran rahasia sulit, rahasia terbesar didedahkan Anwar Ibrahim. Bukan ini salah satu, bukan isu yang mengejutkan kah untuk rakyat Malaysia? Bagi saya, Anwar adalah seorang Perdana Menteri yang amat-amat berani, yang amat-amat berani mengheret si perasuah, si penyangak ke mahkamah, ke dalam penjara. Ini salah satu isu yang amat-amat dahsyat. Oke, baiklah, setakat itu channel ringkas dari saya. Untuk Anda, kita akan berjumpa lagi. Bagi yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Dan seperti yang telah dilaporkan semalam, Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan beberapa pemimpin partinya tampil menyatakan sokongan kepada proklamasi orang-orang Melayu dan mengadakan pertemuan dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang merupakan pengasas proklamasi tersebut. Perkara itu juga didedahkan pembantu Mahathir yaitu Abu Bakar Yahya melalui satu hantaran di Facebook rasmi beliau. Menurut Abu Bakar juga, kedua-dua pemimpin itu mengadakan pertemuan dan Abdul Hadi Awang mendatangani proklamasi yang dikatakan bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Antara kritikan Mahathir terhadap PAS ialah pada masa lalu adalah bahwa pendekatan parti itu menyebabkan perpecahan orang-orang Melayu. Pertemuan antara Mahathir dan PAS baru-baru ini yang hadir susulan kempen proklamasi orang-orang Melayu yang digerakkan sendiri oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas bekas Perdana Menteri meninggalkan pejuang. Selepas itu, wang deposit Tun Dr. Mahathir hilang, lesap begitu sahaja ketika beliau kalah teruk di PRU 15. Wow, ini sangat mengejutkan. Namun apakah tindakan seterusnya yang patut beliau ambil dan apakah tindakan seterusnya yang patut Anwar kenakan kepada kedua-dua MP tersebut? Terutama sekali Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ada perancangan untuk menggulingkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Bukan sahaja menggulingkan Anwar, namun ada perancangan untuk menjatuhkan kerajaan Anwar. Wow! Ini adalah isu yang amat-amat dahsyat yang perlu Anda semua kena tahu. Coba tinggalkan komen Anda di dalam channel ini. Selain Anwar Ibrahim, siapakah lagi MP yang layak untuk memegang jawatan selaku Perdana Menteri? Bagi saya, Anwar memang layak. Sebab ramai yang takut Anwar. Kalau ramai yang takut Anwar, bermakna Anwar ini layak memegang jawatan Perdana Menteri. Banyak kita dengar kes-kes MP-MP yang terdahulu kini diheret ke mahkamah. Wow, pembongkaran rahasia sulit, rahasia terbesar didedahkan Anwar Ibrahim. Bukan ini salah satu, bukan isu yang mengejutkan kah untuk rakyat Malaysia? Bagi saya, Anwar adalah seorang Perdana Menteri yang amat-amat berani, yang amat-amat berani mengheret si perasuah, si penyangak ke mahkamah, ke dalam penjara. Ini salah satu isu yang amat-amat dahsyat. Oke, baiklah, setakat itu channel ringkas dari saya.
Untuk Anda, kita akan berjumpa lagi. Bagi yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.